Warga Cimahi dan sekitarnya tak perlu bingung untuk mengisi waktu jelang berbuka puasa atau ngabuburit. Para freestyler yang tergabung dalam motorsport community sering berkumpul menunjukkan kelihaian dalam freestyle motor di kawasan Brigif, Kujang, Cimahi. Hal tersebut menjadi salah satu kegiatan ngabuburit anak muda di kota Cimahi. Banyak cara untuk menunggu azan maghrib. Salah satunya para bikers yang tergabung dalam motorsport community di kota Cimahi. Beraksi freestyle, bak nari dengan kuda besi, menghibur warga sebagai sarana ngabuburit. Salah satu aksi yang sedang ditunjukkan yaitu wheelie, sebuah teknik dengan cara mengangkat ban depan dan berjalan menggunakan gas motor. Ada pula stoppy, yaitu sebuah teknik dengan mengangkat bagian ban belakang, sehingga bisa berjalan atau bahkan memutar hingga 180 derajat. Selain itu, berbagai aksi lainnya pun dikuasai kelompok motor sport community. Bahkan aksi extreme burnout atau menekan tuas gas secara penuh dengan mengerem ban depan sehingga keluar asap di aspal jalan. Menurut salah satu freestyler, hal ini dilakukan sebagai ajang ngabuburit para bikers dan menghibur warga yang menunggu azan maghrib. Padahal melakukan hal ini lumayan menguras tenaga, apalagi sedang menjalankan ibadah puasa. Buat kenal hari ini mungkin lebihnya ke ngabuburit ya, buat maksudnya nunggu ada maghrib kan ada yang puasa juga, jadi kan buat menghibur juga di sini. Ari menambahkan, aksi freestyler juga bisa mengubah pemikiran masyarakat. Tidak semua komunitas motor bergabung geng motor yang brutal dan sebagainya. Ada sejumlah peralatan yang wajib dimiliki para freestyler, di antaranya helm, pelindung kaki dan tangan, hingga rem tambahan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.